Assalamualaikum semua. Coach Cham kat sini. Apa khabar semuanya? Sihat ke? Buat apa tu? Hari ni episod pertama dalam podcast kita. Jangan gemuk-gemuk. Jangan gemuk-gemuk. Nanti tak hot. Okay. So, podcast ni adalah bertujuan untuk kita borak-borak lah dengan bakal-bakal guest yang kita akan jemput selepas-lepas ni. InsyaAllah dalam pelbagai topik lah basically. Kita ada topik kehidupan, kita ada topik kesihatan, kita ada topik gosip-gosip mak jemaah, kita ada topik resipi diet yang sihat, kita ada macam-macam topik lagi, okay? So nantikan bersama dengan saya sepanjang musim pertama podcast ini sebanyak 12 episod. Macam gitu. Okay, tanpa berlengah-lengah lagi, saya ingin menjemput kita punya tetamu jemputan yang pertama. Korang rasa agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Jeng-j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 eng. Jangan risau sebab dia tak berapa nak insult sangat. Dia juga tak berapa nak macam Korea look sangat. Dia lebih kurang macam Pakistani, campur sikit dengan Jawa, campur sikit dengan Hindustani sikit. Jadilah dia. So tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Coach Nazro. Khabar Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yes coach, terima kasih menjemput saya secara ikhlas. Datang untuk tak, sebenarnya kita tak ada host yang sesuai untuk host pula. Kita tak ada guest yang sesuai sebenarnya untuk kita jemput untuk musim yang pertama, episod pertama ni. Yang pertama ni. So untuk kita try and error bolehlah kan. Nak cuci makan sikit. Okeylah Nazrul, okeylah. Saya terpaksa, sebenarnya saya terpaksa. Okey, teruskan. Apa yang nak tanya ni? Okey, hari ni kita nak borak-borak dengan Coach Nazrul lah berkaitan dengan apa kita punya topik hari ni is kita nak borak-borak macam biasa je. Kita nak tahu macam profil dia lah, profil dia. Daripada mana dia datang, dia keluarga yang macam mana, dia suka color apa kan, favorite color dia apa, dia suka makan apa, sebelum ni kerja kat mana, ada skandal ke tak ada kan, pernah kena tangkap khaluat ke. Macam banyak lah topik kita pada ni. Banyak-banyak, kita nak discuss macam-macam lah pasal Coach Nazrul. Anggaplah hari ni Coach Nazrul macam selebriti lah datang. Betul. Kat sini. Walaupun tak berapa nak selebriti sangat. Sebutin nama awak siapa? Okay, so mari kita tanya dengan Coach Nazrul. Coach Nazrul, boleh cerita sedikit pasal diri Coach Nazrul dalam masa mungkin 30 saat? Pendek je. 30 saat je sebab kita punya rancangan ni panjang kan, okay. Sejam. First sekali, terima kasih kepada Muhammad Ashraf Hasim, a.k.a. Coach Cham, a.k.a. Coach Akademi Fantasia. Selalu kita sembang tiba-tiba hari ni kena jadi tetamu. Macam tak pernah jumpa. Tapi saya layan je lah. Okay. Yang tidak mengenali saya, yang bukan artis ni, nama saya Coach Nazrul. Dulu kurus kan? Dulu kurus, sekarang gemuk sikit macam tu kan? Dulu gemuk, sekarang gemuk. Okay. Alright. Yang tak mengenali saya dulu, merupakan pernah bekerja lah, cerita bekerja kan. Saya ni dulu adalah salah seorang bekas jururawat. Jururawat ni bukan selalunya macam lembut-lembut. Perempuan je ke? Laki ada jururawat juga? Dia ada ke jururawat perempuan dan jururawat laki lah. Itu yang tak kena tu. Maksudnya macam tak kena kan. Wadang sado, cabi-cabi macam gitu. Gemuk, badan gemuk. Kan? Yelah sado-sado gemuk macam tu kan. Sado-sado gebu tu mungkin. Sado-sado gebu, tiba-tiba jadi nurse kan? Betul. Nurse lah, lebih kurang macam nurse lah kan? Betul. Memang nurse. Nurse. Saya pernah bekerja sebagai nurse daripada tahun 2009 sampai 2020. Pernah berada dalam sektor swasta, pernah dalam government sektor. Dan alhamdulillah sekarang ni saya memang full time sebagai seorang coach, tetap sebagai seorang jurulatih yang mana membantu orang menurunkan berat badan especially. Sebenarnya jenis dia macam mana, saya manusia biasa ni menjadi nurse pun ada sebab dia, nak jadi coach pun ada sebab dia. Boleh cerita sikit tu, macam mana jenis dia tu, macam mana boleh berkecimpung dalam dunia fitness ni, sambil-sambil tu jadi orang kata male nurse kan? Betul. Saya sebenarnya bertemu dalam kejuruteraan ni pada tahun 2013, tak salah saya. Tapi masa tu saya buat program YouTube. Saya nak buat duit, senang nak buat duit. Masa tu kerja sebagai seorang nurse, tak cukup gaji. Dua-dua kerja pun tak cukup gaji. Apa yang saya buat part time. So saya tengok YouTube, buat workout. Tapi bila saya buat workout tu, saya perasan satu ilmu tak ada. Ilmu tu ada, ilmu yang diciplak kita panggil. Ilmu yang diciplak, kita ciplak dalam YouTube. Kita buat modul, kita panggil orang. Sebab orang, kelebihan saya mungkin saya ni, saya pandai bercakap lah.
Ah, senang cerita pandai bercakap. Pandai cakap, pandai pore. Pandai scam. Kan? Tak tahu belajar daripada siapa tu kan? Saya belajar dengan mamak tu nama apa. Tapi mamak tu dah meninggal lah. Arwah dulu baik orangnya. Okay, tak boleh cerita dia. Saya kenal Coach Cham 2017. Kenapa saya nak duduk dengan Coach Cham? Satu sebab dia sebenarnya sebelum Coach Cham tu handsome kan? Semalam, untuk pengetahuan semua, semalam kita ada buat interview sesi dengan seorang... Ada dalam topik ni. Tak apa, boleh kita cerita je lah kan? Kita tanyalah kan dengan candidate interview ni. Antara saya dengan Coach Nazrul, mana lebih... orang kata kalau tengok tu sedap kan? Saya malah nak jawab, nanti takut orang terasa hati. Okay, teruskan. Masih dia kata tu. Okay. Saya memang tak serius sebelum benda macam ni. Tapi bila dipanggil untuk podcast, kita layan je apa coach yang cakap. Okay, berbalik cerita tadi, macam mana seorang jururawat ni nak bermula sebagai coach ketegasan pada tahun 2017, saya kenal Coach Cham. Ketika saya nak jumpa Coach Cham tu, sebenarnya saya dah... Macam tu memang dah insert kan? Saya memang tak, saya. Saya yang jumpa. Cerita ni saya ni. Hari ni cerita pasal tu. Okay. Sorry lah. Saya... Sebelum jumpa Coach Cham tahun 2016, tak salah saya mengalami satu apa tu nak mati lah kan, tentu. hampir nak mati. Kita panggil itu acute kidney injury. Saya selalu cerita dalam TikTok, saya selalu cerita kepada orang yang nak tanya saya tentang penyakit, makanan apa yang boleh tak boleh. Saya cerita kat dia yang sebenarnya saya diberi peluang oleh Coach Cham untuk duduk dengan Coach Cham pada tahun 2017. Yang mana ketika tu saya nak beritahu yang saya hampir hilang dua buah pinggang saya. Dua buah pinggang saya. Kenapa kedua-dua pinggang, buah pinggang saya nak hilang? Sebab satu, salah cara pemakanan dia. Salah cara training dia. Yang penting salah lah. Maksudnya saya tidak mengamalkan, saya nak hidup sihat tapi saya tidak mengamalkan cara pemakanan yang sihat. So apa yang saya buat, saya makan fat benda, saya makan macam-macam lah. Apa benda yang ada kat luar saya makan. Apa-apa jenis suplemen lah. Janji sadar. Detox ada juga. Detox semua dia. Apa benda fat benda, apa benda yang ada saya buat. Protein. Minum protein, ambil sampai 2 skop telur sampai sepapan. Telur sepapan. Kalau boleh toke tu bang, telur sepapan saya minta dia. Tapi saya makan selama, saya workout tu, saya 2 hari 3 hari saya workout. Extreme workout. Sebab yang ajar tu bukan sepapan. Kenapa tak keluar ni yang apa tu, bawah tu? Apa tu? Dagu. Kan ayam ada yang kantung bawah tu kan. Okay, so balik cerita tadi. So saya hampir rosak buah pinggang saya. Saya kena, masa tu saya cerita sikit boleh ya. Cerita sikit, 30 saat lepas. Lebih, silakan. Saya masuk cerita lah Dah 30 sebab minit. Sebab nak cerita pasal diri, nak cerita. Okay. Saya hampir rosak buah pinggang sebab salah makan semua. Dan saya ambil masa setahun. Diet masa tu macam mana? Diet masa tu saya tinggi saya, protein ke macam mana? Saya ambil tinggi protein. So kira macam carnivore diet lah. Lang-lang carnivore diet lah. Betul, saya ambil tinggi protein. Telur lebih banyak daripada telur lah. Saya dah jadi biawak. Lepas tu kedua, benda salah agak. Bila saya sakit sikit DOMS, saya ambil injection. Injection apa tu? Tahan sakit. Saya ambil injection tahan sakit botol. Steroid tadi? Steroid tu mungkin saya ambil dalam suplemen, tak salah. Saya. So tu antara penyebab hampir rosak buah pinggang. Tapi alhamdulillah, bila dah pergi rawatan cepat, sempat refresh, alhamdulillah dia maksud dia rawatan awal recover. Saya down selama setahun. Down tu maksud dia saya dah give up lah dengan perjuangan kecergasan ni. Tapi alhamdulillah juga saya bertemu, sebelum jumpa Coach Cham, saya jumpa satu grup nama Zafina. Zafina, siapa terkenal Zafina yang joget-joget? Tapi siapa yang tak pernah join Zafina, you guys should try Zafina. Sebab Zafina ni pada saya dia one of the aerobic exercise yang memang lagu Melayu kan, really stress lah kan. Terima kasih kepada Coach Yazid. Boleh saya sebut nama? Boleh sebut tak? Boleh. Terima kasih Coach Yazid. Dia antara orang pun yang menaikkan saya kat dalam Zafina. Tapi itu memang kira cikgu lah. Cikgu lah, cikgu Coach Yazid. Kena mengaku kan cikgu kan. Betul, cikgu. Sebab cikgu, tanpa cikgu tak ada kita lah. So dia mengajak saya, dia kata jom. Dan saya kenapa saya berubah daripada Zafina tu, berubah kepada workout, hit workout dengan Coach Cham ni. Satu, sebab saya keras. Bila saya buat aerobik ni, kadang saya memang geli. Dulu main rugby kan? Saya dengar, saya dapat tahu yang Coach Nazrul main rugby. Bayangkanlah orang yang main rugby, lepas tu tiba berjoget. Joget lah kan? You guys kena tengok how Coach Nazrul berjoget depan kamera. Memang geli lah. Geli lah. Orang yang tak biasa tengok, mungkin seksi lah. Okay, seksi. Wow, seksi. Tapi orang yang biasa tengok Coach Nazrul, yang dulu main rugby, main bola keras, tolak-tolak macam gitu, tiba-tiba aerobik. Tiba cingini kan. Geli sumpah nak muntah. Sebelum tu jangan petikkan aerobik tu tak salah. Aerobik tak salah. Yang salah yang keras jadi lembut tu. Tak kena. So saya buat macam-macam tarian lah.
So bila jumpa tarian. Coach tarian lah Zabina. Oh okay okay. And saya so, dah fikir tarian lain tadi. Janganlah. So bila saya jumpa Coach Cem, tiba-tiba lah Coach kata Nazrul jangan fikir banyak, jom doa saya buat. Sebab saya masa tu saya tu Coach Cem, boleh ke orang yang baru recovery whooping yang ni boleh tak jadi seorang coach untuk hit workout? Tapi time tu Coach Nazrul perlu invest sebab dia nak masuk dalam company saya ni. Kita panggil macam scouts, coach scouts kan, yang mana time tu saya adalah founder yang melatih jurulatih-jurulatih kejegasan yang lain untuk jadi one of the coach scouts. Dia kena invest. Kita nak tanya dengan dia. Dia tak ada duit time tu. Kita tanya dengan dia. Masa mana tu datang saya scam tu? Tak? Saya scam, saya di-scam lah. Okay, apa soalan lagi? Apa soalan lagi? Sorry. Mana datang duit tu? Okay. Kena bayar untuk lebih kurang dalam RM2,500 betul kan? Betul. RM2,500. Masa nak bermula tu, saya tanya Coach Sam, Coach, saya nak jadi coach. Kita kena bayar. Saya kata berapa? Saya kata mungkin 200, mungkin 400. Masa apa tu, ingat program apa? Untuk ayam. Berjalan. Ayam. Cap cekan. Ayam. Cokian. Cem, tulis Cicem. Cap ayam cem. Contoh. Teruskan. Teruskan. Okay. Jangan lebih-lebih. Kena empuk kan? Baiklah ayam. Okay. So, bila dulu program tu, saya minta call. Orang pertama yang saya call, terima kasih juga kepada mak saya, Normah binti Jaafar. Ibu, love you. Sebab mak saya ni, dia cakap, Long, kalau betul nak buat, buat. Tapi ibu tolong. Ha, sebab saya memang tak ada duit. Tu dapat restu. Ha, saya memang tak ada duit. Duit memang tak ada sebab komitmen terlalu banyak. Biasalah. Manusia lupa diri. Bini dua ke? Tak seorang. Alhamdulillah. Seorang ke? Alhamdulillah. Bini oh, yelah. Saya. Tapi, yelah. Faham, faham, faham. Orang kerja government kan. Betul. Subsidi. Mengharap subsidi kan? Ini kita buat podcast ni. Tak boleh. Cakap benda yang tu lah. Tapi saya boleh petang. Teruskan, teruskan. Okay. So, bila duduk dengan mak ayah, boleh sama tu lah. Dia duduk dengan mak ayah. Mak sebenarnya duduk dengan mak ayah saya support. Saya kata Coach Sam, jom saya buat. Saya duduk dengan Coach Sam, alhamdulillah daripada 2007 lah sampai sekarang. Tapi masa yang bestnya, masa dia ambil exam coaching tu kan, coaching yang exam tu, dia fail. Orang nampak macam power, orang nampak macam power kan. Macam mana rupa fail lah itu? Oh, satu pengalaman. Dia beria-ia, dia beria-ia ni. Ingat macam dia boleh lulus kan. Dengan semangatnya, dia datang depan saya, dia cakap, Coach, dengan evaluator-evaluator yang lain, dia beritahu, Coach Nazrul, awak fail. Tapi tu hujan. Saya duduk dengan Coach Sam lama. Maksudnya, saya ingat lagi bulan satu, bulan tujuh. Saya duduk dengan Coach Sam. Lepas tu, saya dah rapat dengan Coach Sam. Saya ingat boleh coating mana lah. Teori tak ada masalah. Sebab kerja hospital, melibatkan anatomi, tak ada masalah lah. So, benda tu, bagi saya hafal lah kan. Jawab. Tapi bila practical, susah. Practical tu susah. Macam mana? Bila saya paling confident, ketika tu hujan lebat. Sangat hujan lebat. Dengan saya bersungguh-sungguh buat, saya terlupa satu benda. Saya terlupa nak sebut apa side effect. Benda tu. Habis je sesi, saya jawab Coach Sam. Saya dah settle Coach. Macam, okay. Lepas tu datang dia punya evaluator. Saya tak salah saya Coach Liz. Dalam team Scott, paling garang Coach Liz. Kena terima kasih dengan Coach Liz. Coach Liz, terima kasih Coach Liz. Kalau ada, Coach Liz paling garang macam nak mampus. Tapi dia baik. Dia baik dia, dia feelkan saya. Dia feelkan saya, saya pandang dia dengan hujan tu, kena air hujan kat muka saya, saya naik motor tanpa pakai helmet balik rumah. Hujan yang turun. Pasal balik, bawa pampers anak kan? Ha? Ada bawa pampers anak? Itu zaman lain. Itu zaman lain. Oh, itu zaman lain. Itu zaman lain. Banyak zaman kita bersama ni, banyak. Okay, okay, okay. Zaman Scott tu adalah titik permulaan. Feel tu, sebab tu sampai ini saya dengan Coach Sam. 7 tahun dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so kita dah tahu sebesar sikit pasal Coach Nazrul punya permulaan ni kan. So selepas tu bermulalah jenis dia jadi seorang fitness coach. Dan dalam masa yang sama dia jadi male nurse. Dan dalam masa yang sama juga dia adalah merupakan Zafina instructor yang kuat berkebolehan juga dalam berjoget-joget ni kan. Betul. So dia buat 3 kerja dalam satu masa. So macam mana income time tu lepas tu? Saya sebenarnya kalau ikutkan pendapatan income, kita boleh capai. Bila kita berniaga, kita boleh target lah berapa banyak kita nak. Sebelum ni kalau gaji kita government yang gaji RM3,000. Tolak. Habis kita tahu. Kita nak buat part time lain kalau kita kerja. Saya sebelum tu, saya bukan menghina kerja. Kerja tu rezeki dia lain. Tapi macam orang yang macam duit tepi ni, maksudnya kita ada aim target. Berapa yang kau nak, aku kena usaha lebih lah. So saya rasa boleh capai RM6,000-RM7,000 tak masalah. So, tapi apa kekurangan yang Coach Nazrul perasan bila dah start buat kerja banyak ni? Kerja hakiki dia tu jadi macam mana? Okay. Bila kita dah terlalu banyak buat part time kat luar. Yang saya pasan, kita punya fokus lah. Fokus dalam kerja. Fokus. Fokus. Sebut betul-betul lah kalau boleh. Saya jangan. Sebab dulu memang lahir kat sekolah agama pondok. Itulah. Kan? Saya kalau boleh orang kampung, jadi orang kampung. Jangan sibuk-sibuk macam nak jadi orang kampung mandau. Saya. Dia buat minum kan? Ada air tu. Kita punya staff buat tadi. Sirap eh? Dia apa? Sambil minum dia cerita eh? Okay. Boleh sama lah saya sama? Okay. Bila masuk kerja, tapi banyak tempat part-time. Sedap. Okay, part time tu lagi banyak daripada kerja.
Bila kita buat part-time, part-time lagi banyak ada kerja, kita dah jadikan kerja yang full-time sebagai part-time. So kerja yang part-time sebagai full-time. So kita banyak fokus kat luar. Apa yang berlaku ketika tu, keseronokan bekerja tu makin berkurang, keseronokan cari duit lagi banyak. Sebenarnya kat situ tak baik lah. Tak bagus lah. Siapa yang sound Nazrul tu? Macam mana terdetik untuk berhenti kerja? Macam mana boleh terdetik untuk berhenti kerja ni? Saya tak nak berhenti kerja. Oh tak nak? Saya suka kerja. Oh, tadi kata keseronokan kerja dah kurang tadi tu? Sebab saya lupa diri. Ha, betul lah tu. Itulah ayat dia kan. Betul tak? Saya ingat satu cerita, satu time tu kan. Makhluk lah. Dia gaji dia dah masuk 5 figure tau. Dia dah masuk 5 figure. Lepas tu budak-budak dia ni, dia punya team ni kan, yang nak join program ke, yang nak sign up apa-apa ke, semua refer kat saya. Dia ingat saya kuli batak dia kan. So saya masa tu buat apa? Buat bisnes apa? Sabar. Kita akan cerita kejap lagi bisnes yang kedua yang kita buat. Lepas tu saya kira macam frustrated, dan saya lontarkan kemarahan saya kat dalam IG story saya time tu. Cakap, ada team saya ni kan, dia gaji dah masuk 5 figure, tapi aduh, kufur nikmat. Ha, saya cakap macam tu. Lupa diri. Kesian makhluk tu, kesian. So dia tak nampak video saya tu. Besok terus hantar surat resignation letter 24 hours. Padu lah tu, kira padu lah, berani lah. Lepas tu dia kena bayar penalty berapa banyak lah tu? Sebulan gaji. Sebulan gaji tapi tinggi. Bayar di sini lah, tak ada orang tolong bayar. Memang lah siapa nak bayar kan, sebab kita dah suruh dia berhenti lama kan. Tapi dia tak nak berhenti. Okay, okay. Seterusnya kita berehat seketika bersama. Tak, gerak je. Kita teruskan sambung eh. Okay, selepas daripada kita punya, saya panggil ni as kick off lah. Kick off, okay. As Nazrul punya lifestyle sebagai seorang fitness coach. And then apa terjadi Nazrul? Lepas tu apa terjadi dalam kira macam journey nak jadi coach ni, tiba-tiba apa jadi? Jadi coach ni, satu, saya perasan satu yang clear target lah apa yang saya nak buat. Saya mengambil decision untuk berhenti kerja pada tahun 2020. Ini cerita-cerita lebih jauh lah kan. 2019, coach Chiam ajak saya buat benda lain. 2019, okay. Saya ajak buat benda lain. Dia ajak benda lain, dia kata, coach Nazrul, jom kita buat benda. Kita sekejap, kita sempat lah kan. Kita sempat. Sebenarnya, C tu kuku. So yang ni saya cerita sikit pengalaman saya jugalah eh, sambil-sambil kita tanya coach Nazrul kan. Saya terjebak dalam bisnes kuku ni sebab bukan sengaja. Dia tak secara tak sengaja. Sebab saya nak belikan penapis saya untuk mak mentua saya je. Lepas tu beli-beli-beli ni, dia punya agent ni, saya punya kawan juga. Dia cakap, Cem, alang-alang kau beli ni, baik kau jadi agent terus. Kalau kau dapat jual 10 unit, kau dapat 3,000, 4,000 macam gitu. Oh yeah. Oh, nama dia Zach. Terima kasih, Zach. I owe you my brother sampai hari ni. Sebab aku ada passive income sampai hari ni. Aku berterima kasih dengan kau. Kau aku punya cikgu juga. So nak dijadikan dia dipendekkan cerita. Buat. Tiba-tiba terjadi meletup pula. So saya rasa macam why not kan kalau kita invite Nazrul sekali. Tapi unfortunately Nazrul ni dia lem. Dia bila suka buat satu benda tu, dia buat benda tu je tau. Dia takkan buat benda lain, dia setia. Dia you know tak nak evolve. So apa terjadi dekat Nazrul ni? Dia delay lebih kurang dalam 6 bulan. 6 bulan betul. 6 bulan. Saya dah buat kuku ni 6 bulan, dah kaya lah sikit time tu kan. Tapi Nazrul masih lagi tak terbuka hati lah nak buat. Tapi macam mana lepas tu, Nazrul? Kenapa saya accept 6 bulan tu setelah yang pertama, saya perasan bila coach Chiam dah tak ada. Bila coach Chiam dah tak ada dalam program workout, maksud dia tak perlu lead pasal workout. Saya sempat masuk TV. Aku macam bagi je, saya nak buat apa masuk TV? Masuk TV. Bayar ciput pun masuk TV. Boleh macam tu kan? Boleh. TV mana masuk tu? Saya masuk jangan TV. Sebut. Jangan sebut. Baru dah sebut. Okay. Ciput. Lepas tu, dah tadi. Dah lambat. Lambat, ciput. Dan saya kata, coach, boleh tak? Saya kali ni saya nak tengok apa yang coach buat. Bila saya bersungguh, seperti yang coach cakap tadi, saya adalah orang kalau saya nak buat satu benda, saya akan buat habis-habisan. Tapi kalau sebelum saya nak buat... Macam mana? Mari kita buktikan dekat semua orang kalau luar sana tu. Sambung. Okey, saya tak ingat. Assalamualaikum semua. Itu lain. Apa khabar semua? Lain. Okay. So, saya setuju dengan coach 2019. Saya keluar kereta. Saya dah start dari situ bahawa saya perasan dengan coach cakap, Nazrul kita ni adalah orang yang betul-betul apa? Memang langgar apa benda semua ni, memang berani mati lah.
Start tu saya duduk orang Goshen, banyak benda kita buat. Dan kita antara duduk orang Goshen ni, satu-satunya company, satu-satunya team, 1 million sale in Kuku. Hmm. Apa kasih tepuk lah. Tepuk lah. Eh, Kuku, thank you very much lah Kuku. Eh. Siapa bos dia tu? Casey Ho. Mr. Casey Ho, I thank you sama you lah Casey Ho. Sampai hari ni I dapat passive income lagi. Thank you very much. Dia tambah lah. Tambah lagi sikit lah kalau boleh. Eh. Okay. Tapi, ada tapi dia. Tapi, ada tapi dia. Malangnya, ni antara benda-benda sedih berlaku lah. Hmm. Saya sebenarnya 2020, bila dah dapat 5G, saya alhamdulillah dapat 5G income. Masa tu saya pasal saya dah beli banyak benda saya boleh buat. Saya boleh belanja family sampai saya berjaya keluarkan kereta. Kereta keluar. Kereta bukan main tau. Kereta bukan galeng-galeng. Kita orang keluar kereta time tu, kereta dahsyat-dahsyat. Betul. Saya sendiri keluar, tak payah cerita lah. Cerita kereta memang kereta-kereta yang orang kata kereta-kereta padu mahal lah. Kereta padu lah. Keluar-keluar kereta. Saya sebenarnya hidup saya ni, tu antara benda kenapa saya masih bertahan Coach Sam. Daripada 2017 sampai 2020, sampai hari ni, bila kita dah buat bersama tu, dalam program Kuku tu bersama. Kadang-kadang kita tak tahu, antara mengecewakan saya hidup ni, satu, bila dikhianati pada orang yang kita percaya. Saya dah pernah hidup dikhianati orang percaya, orang kata saya scam. Yang shock tu, scam tu bukan sikit-sikit. Saya dapat 600 komen dalam Facebook. 600 komen, ada 600 share lagi dalam Facebook kata saya scammer. Tapi yang biasa dalam ramai-ramai komen tu, tak ada siapa pun network kita. Tak ada siapa pun nama tim yang kita kenal. Kita siapa ke diorang ni? Tapi saya belajar dari experience. Coach Cham cakap, Nazrul dah. Bila orang dah sebut nama Coach Cham, nama Coach Cham kena, nama saya kena. Coach kata Nazrul cukup. Kita buat balik comeback coaching. Tapi saya rizal tahun 2020 tu, saya berhenti. Niat saya, sebetul saya siap nursing bagi saya kerja yang best. Tak Rafi. Kerja best, cara melayan pesakit best, seronok bekerja. Sebab pada kawan-kawan saya kerja hospital tu, kerja yang terbaik. Saya percaya korang power. Doa kasih saya doa korang. Tapi bila sembang macam ni, lain cerita dia. Dia tak cakap macam tu. Tak, kalau cerita sini saya kata kerja nurse tu sebenarnya teruk. Kerja nurse tu sebenarnya best dia sebab kawan-kawan dia je. Kawan-kawan. Lepas tu dia seronok kawan-kawan. Okay. Dia seronok bila patient kata, terima kasih kak, terima kasih cik staff nurse. Ada seronok. Dia tak seronok dia bila patutnya balik pukul 5, kena balik pukul 6. Lepas tu patutnya balik pukul 6, balik pukul 10. Lepas tu nak claim duit susah. Kan tu yang tak seronok dia. Tapi bila dah buat macam mana, dia tak lah. Dulu perjanjian macam tu boleh. So kat situ. Tapi macam saya kata tadi, still diorang ni kerja yang mulia lah. Kalau saya diberi, kalau ada orang tanya saya, Nazrul tak rindu ke kerja nurse? Saya bukan tak rindu kerja nurse, saya rindu skill dia lah. Skill yang ada. Dan saya suka rindu last environment saya pernah duduk diorang bedah. Saya pernah duduk kecemasan, saya pernah duduk endoscopic daycare hospital Putrajaya. Itu best bagi saya lah. Okay, tapi macam saya kata coach. Okay, lepas kita tutup dulu, lepas kita close Kuku tu, kita ada lebih kurang 1,600 orang agent seluruh Malaysia tau. Buat kerja Kuku ni, masa dekat Kuku dulu kan, travel pergi sana sini, buat recruitment, buat purchasing barang online, sekian-sekian-sekian, buat produk Kuku, penapis air, penapis udara, periuk nasi. Cuci masjid. Cuci masjid, Wonder Clean tu kan. Macam-macam lah kita orang buat. So, tapi at one point tu ada orang pandang buntut kan. Ada orang pandang buntut. Dan kita orang di kambing hitam kan. Tapi pandang buntut dia tak tunjuk kita kan. Memang macam tu lah. Tapi apa-apa pun kita orang nak menang kes. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada lawyer saya. Siapa nama lawyer tu? Puan Suhaida. Suhaila. Which is kita orang dah clearkan nama kita orang. And then Kuku cuba tarik semula kita orang untuk kerja balik. Tapi we all decided untuk not to lah. Bukan rezeki lah. Bukan rezeki lah. Dah cukup lah tu pengalaman kan. Pengalaman. Dia orang baik dengan kita, kita baik dengan dia orang lah. Betul. Betul. Okay, and then selepas daripada zaman tu, apa yang berlaku Coach Nazrul? Kita start balik, yelah masa buat Kuku tak jaga badan lah sangat kan. Nampaklah gerempolnya. Gerempol yang gerempol. And then lepas tu kita start semula dalam dunia fitness ni, kita cari seorang guru. Siapa guru kita Coach Nazrul? Coach Cam Izzuan. Coach Kamarul Izzuan. Terima kasih Coach Kamarul Izzuan. Awak idola saya sampai sekarang. Dia yang mengajar kita lah pasal pemakanan. Sebenarnya bab-bab pemakanan ni, we all memang sebelum kita start dengan Profesor Hazrizul, kita memang banyak belajar dengan Coach Cam Izzuan. In order tahu pasal macro, micronutrition, kita tahu pasal do and don'ts, pemakanan yang boleh, pemakanan yang tak boleh kan. Betul. Belajar pasal deep nutrition sikit along the way tu. And alhamdulillah, disebabkan asbab kita orang kenal Coach Cam ni, kita orang juga ada misi yang sama dengan Coach Cam ni untuk membantu rakyat-rakyat Malaysia yang ada dekat dalam Malaysia ni turunkan untuk sama-sama
memperjuangkan menurunkan berat badan kita daripada lemak. So itulah bermulanya di mana kami, saya dengan Coach Nazrul, meneruskan kira macam the second phase of our life as a fitness coach yang lebih pro lah. Betul. Okay, berapa lama kita duduk dengan Coach Cam? 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan. Betul. Kita ambil 3 bulan, betul, 3 bulan lagi. Betul. Lebih kurang dalam masa 6 bulan. So dalam 6 bulan ni banyak macam-macam lah kita belajar. And alhamdulillah daripada situ juga kita orang improvise program tu untuk kita macam tolong pula kita orang punya crowd, sebab kita orang pun crowd juga kan. Saya as Cikgu Fitness Academy Fantasia pun ada crowd kita sendiri, and ada orang yang memerlukan bantuan in terms of macam mana nak makan dengan betul, macam mana nak bersenam dengan betul. So we just macam add on kan, mix up kan all this orang kata tools yang saya belajar dengan Coach Cam ni, dan kita orang belajar dengan Coach Cam jadikan satu program yang lain. Betul, setuju. Tapi dia terbaik, dia memang terbaik. Sekali lagi dia terbaik. Coach Cam adalah yang paling terbaik lah di antara coach-coach yang lain. Okay, so seterusnya Coach Nazrul, apa yang kita buat selepas kita nak start initiate balik second phase kita punya fitness coach ni? Kita dah start pergi gym, kita sign up gym. Benda pertama yang kita buat berdua ialah bila kita nak buat tertubuhnya team tu, kita nak cari duit, nak beli mesin pertama kita sampai sekarang. Yes, betul. Kita nak mesin beli mesin tu, kita ingat Coach, kita nak beli mesin in body 270 yang harga dia time tu RM32,000. Poket masing-masing yang ada RM7,000 setiap seorang. Sebab time tu kita orang punya case dengan Kuku belum settle lagi, masih lagi dalam peringkat mahkamah. So banyaklah kita punya passive income, kita orang punya income yang di hold time tu. So kita ada dalam tu lebih kurang dalam ngam-ngam je ada 15 macam tu lah lebih kurang. So apa yang we all buat, kita orang solat istikharah. Nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak nak beli, nak beli ke tak nak beli. So kita orang ni jenis risk taker, so we all decided untuk beli je in body tu. And then alhamdulillah dalam masa tak sampai 3 bulan we all dapat balik cover balik semua, cover balik semua plus profit yang kita orang ada. Betul. Time tu jugalah bermulanya kita punya second phase untuk dunia fitness ni yang lebih pro. Apa yang kita buat lagi Nazrul selepas beli in body tu, apa jadi? Benda pertama kita buat ialah program yang pertama tu kita buat beta punya program. Betul, scouts beta. Scouts beta, kita panggil balik crowd lama. Sebelum tu begitu kita memang ada crowd. Cumanya bila kita tinggal, bezakan kita pada orang lain, bukan saya nak membetulkan kan. Kita ni bila orang tanya Coach Nazrul, tapi Coach Nazrul tak buat, siapa buat? Kita share, pergilah coach ni, kita pergilah coach tu, pergilah coach ni boleh sign up. So bila kita come back, Coach Nazrul nak start balik, kita start balik. Betul. Kita panggil dia orang nak buat. Kita start dengan get back. Get back on track. Betul. GBOT. GBOT. Betul. So daripada program tu sebenarnya kita nak buat, tapi program tu pun slack sebab time tu PKP. Kita tak boleh nak kick off macam biasa, terpaksa buat online juga. Betul. Tapi alhamdulillah daripada situlah startnya program online ni. Kita belajar juga macam mana nak buat program online, and dalam masa yang sama kita juga beli barang-barang gym time tu. Ujung-ujung lebat. Hujan-hujan lebat, beli barang-barang gym angkat sendiri ni, sebab time tu PKP memang barang gym murah. Orang semua tutup gym, kita orang buka gym. Sebab saya belajar online ni dengan seorang cikgu juga, cikgu saya, Dr. Azizan Osman. So Dr. Apa namanya? Dr. Azizan. Dr. Azizan Osman. Bukan, dia dah jadi Datuk Wira dah. Datuk Wira Dr. Azizan Osman. So daripada situ kita orang belajar macam mana nak run the program punya online punya program, and kita generate almost 60k time PKP tu. And then we all decided untuk start Senyum Berhad punya program company. And dalam masa yang sama kita beli barang-barang gym. So orang jual betul, murah barang-barang gym tu kan. Betul. Angkutlah hujan lebat seorang-seorang kita dua. Mengangkutlah pakai jeep, bawa Nazrul jadi balaci kat belakang kan, jadi bangla pegang kita sewa squat rack, kita sewa. Betul. So daripada situ tertubuhlah team CC7 Senyum Berhad. Okay, seterusnya Coach Nazrul. Itu best kita kan, Coach Sam tanya, dia tanya dia jawab, dia tanya dia jawab. Kadang-kadang saya macam dia excited. Excited lah, excited. Ni sebenarnya saya jemputan ke dia jemputan? Boleh saya tahu? Okay, teruskan. Okay, saya terus tanya Coach Nazrul lah. So, permulaan Team CC7 Senyum Berhad. Inilah kita orang punya kata macam the crucial part of managing the company. Betul. Phase 1 maksudnya kira macam team yang pertama. Team yang pertama maksudnya staff-staff yang pertama kita rekrut kan. Kalaulah Coach Nazrul diberi orang kata peluang untuk
bermula semula dekat zaman yang kita mula-mula nak start dulu kan, nak recruit staff ni, staff tu kan. Apa yang Coach Nazrul rasa Coach nak buat? Kalau diberi peluang untuk kita putarkan balik masa, first kali Coach, kita kan plan sebenarnya orang yang paling penting ialah kita punya team mana basic kuat lah. Maksud dia dari segi team tu macam sebelum ni kita ambil, kita pakai ambil. Kita pakai ambil dan kita pun tengok, bila tengok dia experience lebih lah, kita tak tanya macam mana kita buat sekarang. Maksud dia dari segi gaji pun kita pakai bubu. Dari segi kerja pun kita pun, maksud dia macam kita push, kalau push terlebih-lebih push. Ada masa pula kalau kita percaya terlebih percaya. So kalau boleh kita, kalau boleh putarkan masa kali ni, kita nak buat macam mana kita sekarang. Maksud dia kita dapatkan staff yang kita rasa satu kepercayaan kita mengikut kekuatan diorang juga. Kita nak tahu yang mana diorang boleh buat pun, kita nak beritahu diorang kena tahu, kita dengan diorang. Bukannya tapi sebenarnya kita dah skip satu cerita ni. Apa dia? Sebelum ke situ tu, kita recruit quite a few staff yang kita recruit. And then kita groom diorang kan, kita groom diorang sepanjang 2 ke 3 tahun macam tu. Saya rasa kita banyak mistake, perform quite a macam mana orang kata kita ada pengalaman yang baik. Outstanding juga sebenarnya performance. Betul. Kita outstanding juga sebab tahun 2021 kita tak buat duit banyak sangat lah. Team C7 tak buat duit banyak sangat. Tahun 2022, kita buat duit banyak tapi kena scam. Betul. Betul. Tahun 2023, kita buat duit banyak tapi masalahnya kita punya operation cost tu kita tinggi kan. Betul. So coming back to soalan yang saya nak tanya dengan Coach Nazrul tadi. Di semanyang kita naik 3 tahun tu kan, kalau ada benda yang Coach Nazrul boleh betulkan, apa yang Coach Nazrul nak betulkan? 3 tahun yang pertama ni dalam Team C7 ni. Kalau coach? Kalau? Saya kena tanya sebab saya ada coach. Kalau tanya dengan saya, saya rasa benda pertama kita buat ialah, minta maaf kalau saya cakap ni satu, hubungan kita buat tu tak seperti mana majikan lah sebelum ni. Kita maksudnya kita biarkan diorang buat satu benda tu tanpa diorang sedar yang sebenarnya diorang tengah bekerja dengan bos diorang. Mungkin tu adalah satu kesilapan kita. Kesilapan sebenarnya kita jadikan manja kita terbaik. Saya rasa betul. Kesilapan saya yang saya rasa saya kena admit, kita lah. Saya rasa saya dengan Coach Nazrul kena admit adalah kita jadi terlalu baik. Betul, kita terlalu baik. Kita kalau saya percaya je, ramai business owner kat luar sana yang mungkin ada masalah dilema ni, terlampau baik dengan staff kan. Dia bukan tak boleh buat, boleh, tapi at certain point dia tukar dengan ada limit. Betul lah tu. Jadi kita macam kita, saya tak tahu lah. Betul, adakah itu jawapan Coach Nazrul yang final? Kalau let's say boleh diputarkan masa waktu balik, Coach Nazrul nak jadi orang yang maybe lebih. Dia sebenarnya juga, kalau aku pasal, kita ni diri kita lah. Jujurnya ni diri kita. Kita ni sebab kita seorang saya sendiri. Saya pernah kerja. Saya pernah rasa ditindas. Saya pernah rasa orang guna kesempatan sebaik mungkin. Sebenarnya bagi saya, macam kita buat sekarang, kita nak, kita faham bila ada kita ada staff baru ni, kita nak dia clear. Kita nak dia ada mission, kita boleh mission. Dan sama, kita boleh pergi long way the way tak. Kesilapan kita ataupun kecabaran kita sebelum-sebelum ni ialah kita buatkan dia macam, dia tak ada pegang rule tu. Kita tak straight pada rule lah. Lepas tu kita tahu terlampau fleksibel. Terlampau fleksibel. Kita biarkan diorang buat selendang-lendang. Lepas tu kan, sampai tahap saya kalau fikir ni cerita macam cerita sedih. Orang yang kita jaga daripada tak ada apa. Tak ada apa. Maksud dia memang tak boleh buat apa pun. Semua tak nak ni, tak nak, tak nak. Bila dah naik dah meletup, tiba-tiba kata kita zalim. Contoh. Itu bahaya ke masuk itu podcast ni? So bila kata kita zalim, macam tu zalim eh. Tu belum cerita lagi lah. Coach tak buat apa. Coach tak buat saya. Kau duduk rumah relax. Kan terfikir kenapa soalan tu keluar kan. Pada terfikir balik, dia ada dapat bilik boleh rehat. Ini dah jauh sangat ni. Jauh sangat lah dia cerita. Dia jalim kan. Tapi boleh padam kan. Boleh padam kan. Delete eh. Tapi okey je kot. Kalau kita nak sembang untuk usahawan-usahawan kat luar sana, apa Coach Nazrul punya advice untuk usahawan-usahawan kat luar sana yang maybe dia dah berada dekat stage yang dia kena fikirkan staff ni. Dia kena fikirkan staff. Dia say advice dua benda sebagai pekerja. Sebab jap sebelum tu Coach Nazrul juga dah berpengalaman dalam managing team CC7 Senam Berhad ni lebih kurang dalam 4 tahun, nak masuk 5 tahun dah kan. Betul. Masuk tahun yang kelima lah ni. Tahun keempat nak masuk tahun kelima. Maybe boleh dijadikan iktibar dan pengajaran
apa yang kita orang buat dulu tu maybe korang jangan buat lagi. So betul. Macam mana Coach Nazrul? Saya bagi dua benda. First kali kita bagi majikan dan kita bagi staff. Sebab satu, sebab saya pernah berada dalam tempat staff. Kita cerita pasal staff dulu. As a staff, satu sebenarnya kena pegang betul-betul. Kita bila kerja dengan orang, kerja mana-mana pun, satu niat kita ikhlas. Kita buat ni, kita faham saya mana rezeki ni, yang mana kita kena tahu. Kita cari kerja untuk kita, untuk family kita. Tapi kita kena pandang yang majikan cari kerja, cari duit ni bukan untuk kita, untuk dia, satu keluarga, satu company dia kena pastikan semua jadi. So dia kena tenang. Apa pun jadi pun dia kena tenang, dia kena berlapang dada. Maksud dia, dia cuba bantu sebaik mungkin company boleh buat. Bukannya mempertikaikan apa yang company buat. Sebab kalau dia duduk dalam company, sebenarnya kalau dia dapat gaji, bukan untuk dia faham gaji je dia dapat. Sebenarnya dia kena terima environment tu sekali. Itu pasal staff lah. Yang kedua pula, sebenarnya dia kena juga clear. Maksud dia clear macam bila dia terima satu kerja, contoh sebelum kita lalui pengalaman sebelum ni, dia kena percaya yang sebenarnya kerja tu dapat tu rezeki dia. Sebab mungkin dia atas sejarah, macam kita sebelum-sebelum ni atas sejarah dia doa, ya Allah, beliakah aku rezeki yang terbaik. Kalau ni rezeki tu, mudahkan perjalanan. Bila dah ada dapat tu, apa-apa jadi pun, baik ke buruk, kalau buruk, jumpa personal. Jumpa management. Sebenarnya saya cakap tu terang, saya tak ada terima. Saya cakap tu terang, kalau tak boleh, at least mungkin kita tak tahu, majikan manusia tak? Dia beritahu. Andai kata benda tu, dia tak ada terima, tapi dia diamkan dia ataupun dia cerita pada orang lain sebaya dengan dia. Satu, dia menyebabkan fitnah yang tak baik lah. So yang ketiga saya kata tadi lah, masuk kerja ni macam saya dulu, kena clear. Kalau kerja-kerja lah, bila kita kerja ni, dia macam saya dulu, saya kesilapan saya masa kerja hospital coach. Bila saya kerja, saya buat part time, saya anggap part time tu lagi best. Salah lah. Sebab rezeki kita ni kerja benda tu. Dan saya kata saya kalau orang tu berniaga, berniaga tu pun rezeki yang baik, kerja pun rezeki yang baik. Kalau dia rasa fikir aku nak kerja, kerja betul-betul. Kalau kau rasa nak berniaga, okay, kau sebenarnya tak adalah kerja, saya nak berniaga. Cakap betul-betul lah. Sebab kita rasa kita ni adalah orang yang open note, kita faham. Kalau kita rasa perlu tahan, tertahan. Tapi kalau tertahan, kita akan biar yang terbaik untuk dia. So tu antara nasihat lah. Saya rasa macam, dia kena obey command lah. Dia kena tahu chain of command. Dia kena faham leadership ni tak ada lagi lah. Leadership macam, oh nak menggunakan kau. Kita kena tahu kekuatan company tu kat mana. Dia kena clear. Maksudnya bila dah masuk kerja tu, aku kena clear. Kalau rezeki tu tulis, aku kena aim target. 5 tahun ni aku nak buat apa kat company. Ataupun 3 tahun aku nak buat apa. Dia bukan macam, wah aku tak boleh ni, tak boleh bos aku, tak boleh pakai. Ni tak boleh pakai, ni tak boleh pakai. Kalau tak boleh pakai, aku risiko sebenarnya. Saya tak boleh, saya nak gerak. At least satu, menjaga hati lagi baik lah. Tapi kalau terlalu diam sampai tahap menjatuhkan tu bahaya lah. Tu bab kerja. Kalau majikan pula, nasihat saya pula, sebagai saya seorang majikan, apa yang saya boleh sandarkan, satu yang pertama, kita kena bagi kepercayaan itu penting. Macam saya buat, apa yang saya buat, kita buat selama ni lah. Kita percaya pada tim. Tapi dalam sama, kita pun kena jaga hati kita. Yang kita kena tahu, dia orang ni bekerja, dia ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Yang mana kekuatan dia kita pegang, kelemahan kita cuba bantu dia. Jangan sekali-sekali bagi saya sebagai majikan juga, untuk mencari keburukan staff. Sebab, bagi saya kalau kita sibuk, satu, hati kita kotor, kita hati tak seronok lah. Kan? Walaupun kita tahu macam kita bekerja, kita tahu bila kita start tak suka, masalah. Sebab tu alhamdulillah dalam company ni, bila coach buat interview macam coach buat sekarang, saya rasa best lah. Coach mengadap sejam kan. Saya tak boleh mengadap sekarang, saya nak muntah. Senang buat kerja kan? Senang buat kerja. Tapi kalau yang coach buat tu bagus lah. Jadi coach tahu, saya punya kerja yang menilai lah. Yang mana cantik, saya tengok lah. Contoh. Tapi Alia cantik. Contoh tu saya. Okay. Okay, tapi macam saya kata tadi, maksud dia kita sebagai majikan, kita kena bersedia untuk mendengar apa yang di luar. Tapi saya nak tanya dengan Coach Nazrul, setelah kita groom dia kan, kita groom lah, kita groom team yang lama ni kan, kita groom menjadi bersinar lah. Bersinar lah kan, daripada macam batu jadi permata lah. Kan, daripada batu jadi permata, tak ada benda, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Kita cakap macam boleh buat. Paksa, suruh buat. Dia jadi. Lepas tu kehilangan batu atau permata ni tadi kan, apa Coach Nazrul rasa? Macam tak sia-sia ke? Saya sebenarnya jujur dia sakit. Sebab macam mana cakap, dia kita bila letak, kita dah clear kan. Kita selalu clear kan target. Kita buat ni apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Dan sebenarnya bagi saya, saya pegang pada konsep lah, kau masuk cara baik, keluar cara baik. Masuk baik tu macam mana? Masuk tu kau batuk dengan cara bersalam, hormat, keluar berhormat lah. Jadi jumpa kat luar tegur. Tapi kalau kita masuk cewek, keluar kita menjatuhkan, bagi saya itu benda yang tak best lah. Sebab bagi saya, benda apa yang kita buat ataupun mana-mana majikan yang ada, lagi-lagi majikan yang clear dengan objektif target dia, dia kalau suruh satu benda tu
maksud dia bukan niat nak menjatuhkan lah. Hmm. Siapa nak dia manusia macam, kau dah power kan? Dan ni aku nak suruh kau jadi kuli pula, tak dia. Hmm. Sebab kita nak dia faham, oh, kita buat ni untuk apa target. Sebab kita kena tahu, company yang bagus adalah company yang boleh plan untuk dapatkan lagi banyak branch lagi. Ha, kita, maksudnya, macam mana nak grow lagi lah kan? Betul. In terms of kita, nak grow kita tu. Kita start kat situ. Yang mana bila kita dah ada team yang kita solid, tapi bila nak pergi, pop, dia slack. Bila slack, kita rugi masa lah. Tapi saya rasa ni experience lah. Cumanya, saya... Semua yang berlaku tu ada hikmah lah. Ada hikmah kan? Lah. Saya fikir ada hikmah dia. Mungkin... Cuma kalau kau tanya, sedih tak sedih? Confirm sedih lah. Saya rasa confirm sedih lah? Sedih ke tak sedih? Macam mana tu? Saya confirm sedih. Sedih. Dia sedih lah pasal kita tahu orang ni kita jaga macam baby kan. Ha, kita jaga ni tak nak buat, ni tak nak buat, ni tak nak buat. Jadi, berjaya. Dan hari ni orang keliling kan tengok macam, ah, kenapa dia belah? Nak buat live pun tak boleh dulu kan? Tak boleh. Eh, tapi tu lah. Kalau contoh dia tengok lah, tengoklah saya buat live ni. Jujur dia, saya maafkan dia. Saya sayang kat dia. Ha, tapi mungkin bukan rezeki kita. Saya doakan dia pergi lebih baik so, lah. So, kira dah maafkan ni? Saya maafkan lah, coach. Untuk... Okay. Rezeki lah, rezeki dia kan? Saya anggap dia tu rezeki dia. Saya maafkan tu rezeki. Tapi ini macam betul-betul ni slot podcast ni saya memang masa siapa ni sebenarnya ni? Tak, ini sebenarnya cerita lah pada kau cakap tadi. Oh. Mungkin pengalaman-pengalaman majikan tu semua. Mm-hmm. Boleh cerita? Boleh cerita? Boleh lah, boleh. Banyak lah kalau cerita sedih banyak sangat. Tapi macam best kang. Kan? Dia ada best kang. Ah, cerita best kang. Okay, yang best kang pula. Okay, best kang ni. So sekarang ni, selepas je zaman, kita ingat lah dulu bahtera kita nak kona, nak tengah laju betul, kan. Betul. Tiba-tiba kapal tu pecah pula kan. Kapal tu pecah. So nak kena repair kapal tu sekian-sekian, bagi tampung. So sekarang ni, fasa kedua tim CC7 dengan staff-staff yang baru ni. Macam mana Coach Nazrul handle, manage pula dengan tim sekarang? Kita ada lebih kurang berapa? Dua? Satu, empat? Dua, tiga, empat. Coming soon akan, maybe ada lagi dua orang akan datang kan? Enam orang. Maksud kita ada 8 orang staff. Saya paling best tim konten saya kot. Kita beri tepukan untuk Haikal. Haikal yang ada tengok saya. Haikal dengan Alia. Haikal dengan Alia yang tengok ni. Terima kasih lah tolong kepada setting tempat podcast macam ni. Kepada HR kita juga. Terima kepada kasih. Kepada HR kita, Nurul, Nadi. Kita punya handyman, logistik manager. Amy. Coach Amy kan. Coming soon kita ada Dayah. Kita punya website manager. Tapi yang mula saya sebut tu ada. Memang ada lah tu. Kenapa best coach? Cerita best tu kenapa? Okay, kenapa? Dulu kita nak buat konten, kita ni bukan peminat konten. Tapi kita kena buat konten. Dulu kita kena fikir. Sampai tak kita fikir pun kita dia stres. Kita stres, dia pun stres. Kenapa? Sebab kita bayar jom kita buat konten. Stres. Kan, tapi macam apa salahnya kau buat konten? Kau bukan buat apa ke contoh? Tapi fikir je lah. Kau tak buat apa kan? Kau kerja gaji full sampai satu hari. Tapi kau tak buat apa. Kau ada kerja pagi, dengan petang, dengan malam. Tapi kau tak boleh buat konten. Yang satu tu pengalaman ni cerita pengalaman lah. Kalau tengok pun kalau marah tak apa kita jumpa depan-depan. Tapi cerita tentang konten. Dia punya marah tu. Dia marah. Tapi bila fikir sekarang ni alhamdulillah saya dapat konten yang dia pun kepala otak gila macam saya juga. Ha, saya cakap dia okey, dia okey, dia okey, tak masalah. Dan bestnya satu ialah dari segi pancul kerja sampai lah. Hopefully macam kita punya HR pun kita cakap dia settlekan. Kita punya yang uruskan ni lampu-lampu dan sebagainya ni kan. Yang dulu yang kita kena fikir. Betul? Kalau kita tak buat, tak buat lah. Nah, ini tak payah. Maksud dah ada team lah. Saya rasa satu mungkin dia orang ni adalah orang yang... Tak tahulah kita fikir yang baik-baik. Saya rasa apa team C7 yang ada sekarang ni, dia maybe adalah hasil daripada pembelajaran daripada phase 1, team yang pertama yang dah kita let go kan. So, alhamdulillah untuk team C7 yang second team ni, nampaknya macam... lebih solid, masing-masing ada kerja, tak ada orang pun yang tidur kan kat sini kan. Tak ada masa pun nak tidur. Dengan kita-kita pun tak ada masa nak tidur. Tidur sekejap lah, 5-10 minit kan, sempat ada kurung. Tadi sekejap tadi tu kan. Itu kan tidur. Bukan saya lah, Nazrul lah. Tapi alhamdulillah, as for now, lepas kita buat comeback yang second phase ni, kita rasa yang kita memang fully occupied. Saya sendiri sampai nak rasa macam nak copycat badan saya ni 5 orang. Seorang bagi HR, seorang bagi content creator, seorang bagi kat Nadi, seorang lagi bagi kat Amy kan. Seorang lagi nak buat kerja korporat, seorang lagi nak buat kerja training client kat bawah. Woi, penat tau. Penat, serius penat. Tapi penat tu kita rasa macam puas, enjoy sangat. Dia rasa macam, betul tak Nazrul? Betul, kan? Dia rasa ada macam life, ada life lah. Life dia penat tapi kita tak kisah pun penat tu. Betul? Kan? Saya rasa macam best lah. InsyaAllah lah. Saya rasa perjalanan ni lagi teratur. Nampak lagi clear. Mula-mula tapi, kita ingat. Mula-mula kita ingat. Mula-mula jatuh lah. Mula-mula kita ingat. Team satu tu kita punya team yang akan kekal lama kan.
Firu rupanya Allah lebih mengetahui lah kan. Kita sebenarnya kita dah tanya banyak nasihat lah kan. Tapi bagi saya macam saya tadi, mungkin dapat saya marah. Saya percaya je rezeki ada orang ni walaupun dah tak ada. Saya percaya rezeki dia orang mungkin lagi baik daripada sekarang. Betul. Saya juga akan percaya. Rezeki dia orang yang mungkin yang kita orang ni tak sepaman ke apa semua. Tapi saya percaya mungkin ada lebih baik rezeki dia orang kat luar sana. Tapi saya niat di hati, saya doakan yang terbaik untuk korang kat luar sana lah. Saya pula just macam maybe lah untuk sesiapa yang terasa kan. Kalau boleh kan, kena kenal diri. Kena kenal diri, jangan tinggi sangat. Ingat dulu kita datang daripada mana, kalau boleh lah, kalau boleh. Sebab kadang-kadang apa yang kita cakap ni, ingat tau, kadang-kadang Allah uji, tengah uji you. Sebab dunia hidup ni kan macam roda kan. Kadang kita kat atas, kadang kita kat bawah. Kalau kat bawah nanti, bila kena hentak kat bawah tu, susah. So my advice untuk yang mengenali diri ni kan, yang rasa macam agak-agak macam nak lupa-lupa diri tu kan, kembali ke pangkat jalan, InsyaAllah. Jangan lupa selawat. Saya ni kalau orang tegur pun, sebenarnya saya fikir balik, saya pun tak sebaik mana pun. Betul lah tu. Mungkin ada benda aib kita yang mungkin orang nampak macam, dia ni kena semang macam bar, macam haram kan. Tapi kalau ada kesilapan pada saya, memang tak ada apa-apa lah. Kan, cumanya macam saya kata, kita ikhlas lah. Ikhlas bantu dan kita clear. Kalau kita boleh bantu, kita bantu. Tak boleh, siapa tak boleh bantu lah. Okay, Gus. Sihat tu, Gus lah soalan, boleh? Okay, kita ada berapa masa lagi ni? Oh, banyak sekali. Okay, boleh, boleh. Boleh pun lagi. Boleh pun lagi. Boleh pun lagi. Okay. Oh, Nazrul nak tanya saya pula? Tak, ya. Gus yang tanya. Tanya apa? Tanya Nazrul. Tak, Gus tanya. Okay. Tanya tadi pasal berhenti apa? Tadi kau tanya, soalan berhenti tak tanya? Berhenti? Berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Oh, ya, yeah, betul. Itulah soalan dia. Kenapa berhenti kerja? Tu soalan ni kan? Boleh jawab? Boleh jawab, silakan. Okay, boleh sini. Saya sebenarnya, daripada dulu, Coach, antara benda yang saya rasa doa-doa makbul yang pertama, saya pernah terfikir dulu, saya pernah cakap dengan wife saya ketika bercinta dulu. Saya kata, satu hari nanti saya nak kerja sendiri, yang mana saya tak nak pakai uniform, saya nak pakai jersey. Jersey, slotter issue. So, dah tercapai dah? Tercapai. Tepukan! Ni sebenarnya benda yang saya pernah cakap dulu. Sebab dulu saya pernah buat MLM. Dalam MLM tu, dia kata, kita hidup ni macam perlumbaan tikus. Kalau baca buku Robert T. Kiyosaki, dia kata perlumbaan tikus ni maksudnya kalau kita naik kereta, nak pergi kerja tu, tengah traffic light, tengah jam tu, kadang-kadang sebelah kanan kita, tantah tu driver bus. Yang naik sebelah kiri tu, tantah tu pilot. Sebelah belakang mungkin guru besar sekolah. Depan tu mungkin doktor. Dan sebelah kiri mungkin pak guard. Semua tengah berlumba untuk ke tempat kerja. Tapi hari ni, kita ni boleh datang, kita boleh plan lah. Maksudnya kalau saya staff saya pun boleh plan lah. Sebelum 9. Kan tadi lah rush ke 8 tu. Orang datang kerja ke 8, ke 7. Kita orang datang ke 9. Ke 9 dia orang pun fleksibel. Masa tu, kita cuba buat masa dia ialah kita boleh plan. Maksudnya tak kelang kabut macam mana orang lain kelang kabut kerja. Dan kita punya mental sebasan yang kita tak berlumba dengan orang lain. Kita tahu kerja aku settle, nak pastikan company naik. Itu buat paling pertama. Yang kedua, kenapa saya berhenti kerja kedua? Kenapa reason nak berhenti kak? Saya kata wasil, saya berhenti, saya nak beli rumah satu. Dan saya capai kak, beli rumah dekat Putrajaya. Oh, tepukan! Ramai yang depan mata tengok, eh. Ramai. Ini bukan live, ni podcast lah. Tak, salah ni. Ramai kau tengok. Okay, teruskan. Ngomong ni. Okay, sabarlah. Tak maaf lah, orang kampung. Orang kampung ni. Orang saya sini. Lahir kat Gemah Pondok. Okay, baru first time buat podcast? Ni podcast. Ha, ni podcast ni. Okay. Nombor 2, saya cakap gosh, 1. Tadi tadi pun nombor 2, nombor 3. Nombor 2. Nombor 2. Nombor 3, nombor 3. Nombor saya nak berhenti tak? Nombor 4 kot. Ui, banyak sangat. Saya nak ada masa dengan family lah. Dan alhamdulillah duduk dengan tim CC, saya dapat macam tu. Tapi kadang-kadang saya tak ada masa dengan Azrul. Masa macam, dia ni kan tak hilang lagi. Sebab saya, dia ni hilang lagi. Senang tu dia buat duit. Sebab bila saya dah ada share dalam company. Dalam company TC, saya nombor 2. So, decision ni apa? Kalau saya tak nak, tak ada apa? Sains yang penting. Tapi kadang-kadang tu yang buat saya geram tu. Rasa macam, dia ni tak masuk kerja gini. Oh, dia memang best eh. Sebab saya rasa nikmat ni yang saya tak dapat dulu. Saya ada anak 3 orang. Yelah, orang government. Orang government kalau jadi bos, macam ni pengen dia. Dia subsidi. Yelah, subsidi kan? Subsidi. Tak, bukan. Dulu kerja hospital, saya ada anak kecil saya. Bila saya hari Jumaat dulu kalau kat hospital, kerja saya mengambil darah pesakit thalassemia.
Dan best ni dalam ramai-ramai nurse kat situ. Tadi dia tiba-tiba biskut macam mana? Tadi simia tu kan biskut setan. Tadi simia tu macam enemy adalah kurang. Tahu saja je saya buat lawak. Tak, benda ni tak kelakar. Okay. Okay, so silakan. Saya menjaga pesakit tu ada kekuatan, ada 3-4 orang yang power, bukan power lah, handsome lah bab darah ni. So kat situ saya memang kalau nama tak termasuk Nazrul lah kan? Ay, nama saya dia buat sekali 3 orang tu, dia bernama Nazrul. Mungkin Nazrul tengah, mungkin Nazrul tepi. Tapi Nazrul tu ada. Okay, silakan. Tapi member siapa awak? Nazrul kat Long. Kalau tengok ni kat Bazni, tiba-tiba tengok ke, ada member siapa Padil, Suaida, tengok. Saya sebut nama dia. Power dia orang. Sebut satu-satu kan? Sebut. Kalau boleh, siapa yang saya baik, semua saya sebut. Sister saya, Sister Masita. Saya sebut lagi. Ada lagi. Kena maki dengan ni pun, kalau dia pernah ajar kita pun sebut nama dia. Sebut. Saya sebut dia. Saya pernah kena maki biasa. Saya ambil darah tu baik. Masih set line ambil darah. Tapi anak saya demam kat rumah. Saya tak boleh cuti. Tapi mesti saya kerja kat kecemasan. Saya pernah kerja di bedah. Dua bedah tu paling stres lah. Dua bedah best, instrumen best. Tapi dia punya gerang tu tak ada kesian dia. Memang gerang gila. Tapi kat sana salah satu kenapa saya tak boleh mula dulu kerja di kecemasan kat private. Lepas tu masuk di bedah, government pergi di bedah. Ada care. Kat di bedah tu saya stres sebab satu, instrumen dia mahal. Kalau hilang barang tu, dia kena bayar tu, memang kena bayar sendiri. Ya? Kena macam sedekah kaki ke kau. Barang ni katalah, pisau ni harga dia RM20,000. RM20,000 ni kalau hilang, aku bergerak kaki kau ni, kaki ni aku jual RM20,000. Tak, jangan. Tu macam zalim, kenibel apa? Contoh. Ataupun aku ambil kau punya kidney sebelah. Kidney boleh pakai tak? Boleh. Boleh pakai tak? Aku ambil kidney sebelah. Saya label kidney, saya label macam Watson nyambek. Walaupun dah nak mati tu. Saya dah okey, alhamdulillah. Saya check itu. Ha. Berbalik cerita tadi, kenapa saya berhenti kat, satu memang saya nak ada masa dengan family lah. Berapa lama saya kerja, saya tak ada masa dengan anak saya. Hari ni maksud dia anak saya sakit ke, anak saya tak sihat ke, saya ada dengan dia. Tu nikmat yang saya. Weh, siapa kentut lah? Sambil cerita sambil kentut eh. Kau busuk kan? Okay, teruskan, teruskan. Boleh podcast kentut eh? Alah kan tu first run. Okay, betul pergi, nak cerita pergi. Okay, seterusnya okay, kerja dekat bank, kerja dengan bisnes, bisnes best lah kan. Okay, okay. Coach Nazrul, maybe soalan yang second last saya nak tanya dengan Coach Nazrul. Apa cita-cita Coach Nazrul, dah ada company sendiri, dah ada team sendiri ni kan. Apa cita-cita Coach Nazrul, maybe 3 years from now ataupun 3 to 5 years from now, apa yang cuba Coach Nazrul cuba capai sekarang? Antara cita-cita yang saya nak capai sekarang, satu benda lagi ialah saya nak memastikan Wasi tak bekerja. Sekarang Wasi kat, tak ada kat sini, ada kat Arab. Itu yang kepala masuk air tu. Kepala masuk air pening, tengok tengok apa, orang macam mata terkelip-kelip tepi saya, istifah, istifah, istifah. Sebab anak saya bertepi, anak saya kecil tu bagi ayah, ada ibu kat situ. So saya cakap contoh. Okay. Tapi terus kalau coach tanya saya, memang saya sekarang ni berpegang teguh. Kenapa? Ada orang tanya, kenapa kau tak tinggal coach Syam? Saya tanya sebab saya duduk dengan dia. Sebab saya tahu lah apa benda. Kenapa? Kursi. Kenapa? Apa soalan dia? Apa soalan dia? Dia kata kenapa? Tapi coach saya boleh setia dengan coach Syam, tak tinggal coach Syam. Sebab saya siapa tahu. Siapa tanya tu? Korang ajar? Amat orang tanya. Tapi saya kata tak boleh. Kalau saya tahu, kalau saya tak ada tak apa. Jangan coach Syam tak ada. Sebab saya biar coach Syam buat kerja, saya follow lah. Sebab saya bos dia. So saya ikut dia, saya ikut dia. Sebab saya nak rasa nikmat tu yang mana, biarlah saya ikut lah. Sebab saya pernah janji aku, ingat tepi Sabah tu. Aku cakap Nazrul, kalau Nazrul pisah saya bagi balik seluar tu. Seluar semata-mata? Tak, tak dia. Bukan seluar ni? Tak, ni seluar lain. Ni seluar lain yang ni saya beli. Aduh kan, ni tempat sponsor masuk TV tu. Tapi siap itu yang saya punya cerita-cerita tahun sekarang, satu, saya memang nak wife saya tak kerja. Saya nak dia ada dengan saya, dia jadi PA saya. Macam kan? Busy so, sangat? Ha? Macam busy sangat? Tak busy. Saya nak dia pastikan kat mana kita nak bercuti. Saya tak tahu. Hari ni saya nak makan apa. Saya tak tahu. Hari ni makan apa kan? Nak makan apa hari ni sayang? Gini-gini pop. Siap-siap je kan? Best kat tu. Betul. Okay lagi? Tu pertama. Yang kedua kalau boleh. So, saya nak rasa kot. Kita tak rasa lagi. Yang mana nikmat tu. Kita ada saving RM100,000. Lepas tu kita ada kereta kita sendiri. Amin. Amin. Tu semua tu saya nak rasa. Saya, sebab tu saya masih. Sekarang tak ada kereta lah. Kita ada. Tapi yang kereta yang. Saya nak rasa tu company tak ada kereta-kereta. Kereta luar biasa yang masa beli kat Kuku tu apa jadi?
Kereta tu orang semua bayar. Kan saya kena bijak, kena bijak. Tak mampu bayar kereta tu. Tak mampu bayar. Tak mampu bayar. Sebab kenapa? Sebab kenapa tak mampu bayar? Sebab tak ada ni lah. Sebab bayar banyak sangat kat gaji staff macam tu. Betul. Betul lah. Tak, tak juga. Tak boleh. Tak lepas. Faham, faham, faham. Saya takut. Tak, bukan. Satu kereta tu bukan. Saya tak style lah. Saya beli masa sebab saya dipaksa. Saya rasa sebab maybe... tak sedih scam. Zakat lah, zakat. Tak. Zakat tak bayar kot. Ha? Kalau zakat tak bayar, tak urus apa 4,000 kereta tu. Itu kereta memang kereta mahal. Lain. Kereta saya dah siap ni. Kereta saya dah siap. Nak ambil? Saya tak tahu lah. Okay, tu soalan yang ada lagi? Ada lagi nak sambung? Apa lagi 3 to 5 years lagi? Saya memang nak tu. Saya, okay. Nak 2 lah sekarang ni. Okay, saya memang yang pertama pergi, saya nak wise benda kerja. Saya nak boleh je wise benda kerja sekarang. Tapi saya takut. Saya takut. Lepas tu benda tak boleh ada. Tapi saya takut. Tak percaya benda rezeki Allah. Tak boleh kan? Tapi saya nak dia capai. Sebab dia pergi Arab tu memang cita-cita dia. Tapi lagi 3 tahun saya nak dia balik ni. Saya nak dia jadi PA. Tak apa lah. Saya bayar je dia. Tak apa. Jadi dia punya kerja jaga anak, jaga saya. Ha, dia duduk sebelah. Okay, kita apa-apa sayang. Jom kita pergi jalan. Tu saya punya cita-cita besar saya. Ha, kedua tadi saya kata kuah. Saya nak ada aset ni yang masuk company bayaran. Saya tak ada fikir pun. Saya cuma draft macam biasa je. Amin, amin. Tapi kita punya satu minta. Kita tak pergi umrah. Tak apa ya. Nazrul, Nazrul dah pernah mimpi botak kan. Nak kena pergi umrah. Itulah masalah. Kalau dah botak itu, duit tak ada. Zakat ada kena, orang sponsor. Zakat, kau boleh sponsor? Zakat kena bayar dulu. Bayar. Okay, soalan terakhir daripada saya. Okay. Before kita wrap up kita punya sesi yang pertama ni, soalan yang terakhir. Soalan dia, banyak-banyak bag, bag apa yang paling murah? Bag binatang yang paling murah. Tadi bukan kau cakap eh? Apa? Kambing. Salah. Bag. Bag. Ini. Okay, bag. Lepas tu lagi, bag apa murah? Bag apa? Lembu. Nama? Mu. Lagi satu? Rah. Rah apa? Rah, rah, rah. Anjing. Salah. Tiger. Ha, rah. Oh. Cuba, 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 cuba repeat lagi. Saya tak suka benda tu. Bek. Dia benda murah. Bek. Mu. Okay guys. Sekian saja daripada kami. Kita jumpa next podcast kita. Episod yang kedua nanti. Bersama dengan tetamu undangan yang berikutnya. Nanti kita beritahu siapa. Kita tak cakap. Minta maaf tak ada. Tak ada cakap minta maaf. Saya minta maaf. Sila. Saya Coach Nazrul bin Rahim Omar NRO. Saya meminta maaf. Anda kata kalau yang mengenali saya tu, saya memang terkasar bahasa. Ataupun korang rasa macam, ush, dia ni memang... Kita ni orang kampung sebenarnya. Kita ni orang kampung. So, kalau kita orang termarah ke, tercaci ke, terhina korang ke kan, terkutuk ke. Kebiasaannya, kalau kita orang dulu tak ada adab, kita orang sound depan-depan. Betul. Tapi Alhamdulillah, lately ni kita belajar adab sikit kan. Kita sound dalam podcast je ni lah. Okay. Untuk kawan-kawan yang nak dapatkan bantal, jangan gemuk-gemuk, nanti tak hot. Nanti boleh tolong dengan sambal kita ni eh. Kita ada sambal sihat ni. Korang boleh komen dekat ruangan YouTube kat bawah ni nanti. Kata nak, nanti kita akan cuba assist. Okay. Until then, kita jumpa next live. Next live pula. Next podcast kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga untuk Coach Nazrul yang jemput. Terima kasih juga untuk Team CC7 untuk podcast sesi yang pertama kita hari ini. Terima kasih semua. Thank you. Assalamualaikum. Jangan gemuk-gemuk. Nanti tak hot. Siapa suruh gemuk?